Gaming, itulah yang terlintas apabila menyebut nama Eligia ini, terutamanya apabila dapat melihat sendiri barisan paling atas laptop daripada Eligia. Jika anda seorang gamer yang ingin mencari laptop gaming, ini mungkin menarik minat anda. Hai guys dan selamat datang, dan ini merupakan pandang pertama untuk Eligia Onyx. Mari kita mulakan dengan estetik yang ditawarkan oleh Eligia. Sebelum kita ke lampu RGB, mari kita lihat bahan binaan yang digunakan pada laptop ini. Ia menggunakan black anodized aluminum body dengan LED bar pada bahagian depan. Disaluti cat berwarna hitam, sedikit berkilat berbanding yang lain, walaupun saya lebih sukakan warna yang ke arah matte. Ianya agak senang untuk meninggalkan cap jari dan perlu mengelap dengan kerap jika mahu dilihat bersih setiap kali. Membuka laptop ini, anda akan nampak skrin bersaiz 15.6 inci InVision IPS yang membawakan rekaan nirbingkai. Saiz ini sangat popular di kalangan gaming laptop, menawarkan skrin yang lebih lebar dan membantu sedikit pemandangan yang lebih luas dengan skrin ini. Mendapat 100% ketepatan warna sRGB, yang mana bukan sahaja penting ketika bermain permainan video, malah agak penting jika anda mahu melakukan kerja yang kreatif seperti video editing, Photoshop, Illustrator dan sebagainya. Keyboard ini menggunakan mechanical keyboard daripada GeneSwitch. Anda boleh mendengar ia memberi tindak balas bunyi dengan lebih kuat apabila menaip. Dari segi layout, setiap keycap ini agak rapat di antaranya, dengan itu timbulnya masalah menaip dengan betul. Mengikut pengalaman, ianya agak sukar untuk menaip dengan laju tanpa melakukan kesalahan ejaan. Specs di sini menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi ke-8 model 8750H, 6 core terbaru daripada Intel. RAM sebesar 16GB menyokong dual channel, graphics card Nvidia GeForce GTX 1060 6GB, dan terdapat butang untuk menguatkan kipas apabila bermain game, dan anda akan terus mendengar bunyi yang kuat. Saya berkesempatan untuk mencuba permainan video Dirt 3, sebuah game yang memerlukan kad grafik yang cukup berkuasa untuk beroperasi dengan lancar. Hasilnya, kad grafik dan chip ini mampu memberi sekitar 196fps dengan setting grafik 1080p. Akan tetapi, hanya boleh dilihat dalam 60fps sahaja kerana skrinnya hanya menyokong 60Hz. Laptop ini menggunakan sistem operasi Windows 10 didatangkan sekali dengan software Onyx Central, yang memberikan sedikit kawalan seperti gaming mode, mengubah warna papan kekunci dan kelajuan pemutaran kipas sama ada ketika bermain permainan video ataupun menjalankan software kreatif profesional seperti Adobe Premiere Pro ataupun Photoshop. IO-nya pula, pada bahagian belakang terdapat port sambungan kuasa, 2 mini DisplayPort, 1 HDMI dan 1 USB-C. Bergerak ke kanan terdapat 2 USB-A dan SD card reader. Pada sebelah kiri pula terdapat port Ethernet, 1 USB-A dan audio input dan output. Eligia Onyx ini dijual pada harga RM7,377 untuk konfigurasi i7 16GB RAM, Nvidia GTX 1060 dan storan 256GB M.2 PCIe NVMe SSD. Anda juga boleh menempah secara online di dalam website mereka mengikut konfigurasi anda sendiri. Pihak Eligia juga ada mengatakan yang laptop Eligia Onyx ini akan mempunyai pilihan untuk menambah kapasiti bateri dengan menggunakan ruang HDD yang disediakan untuk menambah jangka hayat bateri, dan skrin yang boleh dinaikkan sehingga 144Hz bagi mendapatkan manfaat penuh chip berproses dan graphics performance yang dipilih. Jadi itu adalah pandang pertama untuk Eligia Onyx. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.